Oke sahabat semuanya, dukung terus channel Giri Bagus Begaskara dengan cara subscribe, like, dan komen juga. Oke, jangan lupa bagikan video-video saya di berbagai media sosial milik teman-teman semuanya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Giri Bagus Bagaskara. Nah, sekarang ini saya masih berada di pesisir pantai selatan yang berada di Sukabumi di Kecamatan Suradi, teman-teman. Setelah saya berkunjung ke Pantai Karanggantungan tadi ya, tidak jauh dari pantai itu, sekarang saya pindah lokasi. Di sekarang ini saya berada di Pantai Solokan Saat, teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman ya, Pantai Solokan Saat ini. Pantai Solokan Saat ini memang ini lagi ya naik daun ya teman-teman ya, karena memang pantai ini tidak begitu jauh dari Pantai Karanggantungan tadi, dan memang ini memiliki karakteristik yang berbeda juga ya. Hamparan tebing di kanan kiri dan juga ada pasirnya juga tadi, itu hamparan pasir walaupun tidak luas ya teman-teman ya. Di sini memang kita bisa melihat view dari atas ini yang cukup bagus. Bagus banget merahan kalau menurut saya. Dan kita juga harus hati-hati, memang di sini ombaknya sangat besar ya. Nah, kita ke sini ya, teman-teman ya. Di sini ada tanaman pandan laut ini, teman-teman nih. Cocok buat ngadem di bawahnya. Nah, tumbuhan pandan laut ini ya, teman-teman. Dia memiliki buah tuh, teman-teman nih. Nah, buahnya berwarna kemerahan, itu artinya dia sudah matang ya, teman-teman ya. Kalau yang belum matang itu berwarna kehijauan yang di atas sana itu. Dan buahnya itu bisa digunakan untuk bahan masakan, teman-teman. Buat ini ya, apa? Buat bumbu masakan gitu ya, teman-teman ya. Dia itu diparut dulu baru bisa dimasak, teman-teman. Emang buahnya itu emang bagiannya ada yang keras teman-teman ya, jadi harus diparut dulu dah. Dan emang batang pohonnya ini juga bisa buat bahan bangunan ya teman-teman ya, bisa dimanfaatkan juga. Wow, ombaknya di sini besar sekali teman-teman. Wow, cipratannya juga hampir kena ke saya tadi. Nah teman-teman, di Pantai Solokan ini itu terdapat warung sendirian ya teman-teman ya, dan sekarang itu warungnya lagi buka. Nah teman-teman yang ingin berkunjung ke Pantai Solokan ini, itu bisa banget buat jajan dan membeli minuman di warung itu ya teman-teman ya. Dan Pantai Solokan ini memang berdekatan sekali dengan Pantai Karanggantungan tadi yang saya kunjungin pertama tadi ya teman-teman ya. Kita juga bisa menggunakan sepeda motor atau jalan kaki untuk menuju pantai ini. Cuaca bagus seperti ini emang enak banget untuk kita eksplor pantai-pantai yang ada di wilayah selatan Sukabumi ini ya. Ya walaupun panas, tapi saya tetap semangat untuk eksplor pantai-pantai yang ada di selatan Sukabumi ini, karena pantai-pantai di sini tuh bagus banget. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk ke bawah Pantai Solokan Saatnya, karena di situ ada hamparan pasir, tetapi memang hamparan pasir putihnya memang tidak luas ya teman-teman ya. Tetapi memang untuk
buat kita berenang atau bermain air aja di sini bisa ya teman-teman ya, karena memang ada hamparan pasirnya walaupun tidak luas. Nah, di sini bagus juga nih, teman-teman. Nah, ini ya hamparan pasir yang ada di Pantai Solokan saat ini. Seperti ini, walaupun tidak luas, tetapi ini bagus teman-teman untuk mengabadikan momen yang terbaik di pantai ini. Oke teman-teman, aku akan menikmati pasir pantai di Pantai Solokan ini ya teman-teman ya. Jadi enak banget untuk bersantai di sini. Walaupun panas-panasan ya, tapi tetap happy, semangat terus. Oke, kita ke sini ya. Kita lihat-lihat di sekeliling Pantai Solokan ini. Nah, di sekitaran sini banyak sekali pohon pandan lautnya itu. Di sini pohon pandan laut itu dia memiliki tinggi kurang lebih sekitar 15 meter ya, teman-teman ya. Dan dia mempunyai batang pohonnya itu mempunyai duri ya. Dan daun pandan lautnya itu juga mempunyai duri juga. Jadi kita harus berhati-hati melewati pohon pandan laut ini karena memang dia mempunyai duri di daunnya itu. Wow, di sini bagus juga ya. Di sini kita bisa melihat ombak besar di tebing di sebelah sini itu. Wow, ini keren banget teman-teman. Kita bisa melihat hamparan laut pantai selatan di Sukabumi di Kecamatan Suradi. Mantap banget, keren. Juga enak banget buat ngadem di sini ya. Karena ada pohon pandan laut yang ada di sekeliling di sekitaran sini. Jadi enak banget sambil melihat deburan ombak besar di sini ya. Mantap tuh. Wow. Mantap. Wow, di sini ada lubang yang sangat dalam juga ini. Wow, sangat berbahaya ini kalau kita lengah ya. Sepertinya saya suka di sini. Berlama-lama di lokasi ini enak banget tempatnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi jalan ke sana, ke sebelah sana ya, teman-teman ya. Pokoknya kita explore, kita lihat
ya, sedetail-detailnya kita penasaran lah pokoknya untuk explore di Pantai Solokan ini. Di sini nih, ini sangat lebat sekali ini apa tanaman pohon pandan lautnya. Oke, kita kesini, kita mencoba lihat di sebelah sini. Di sini anginnya cukup kencang ini, di sekitaran sini ya. Wow, bisa dilihat itu ombaknya. Wow, mantap banget. Oke, kita mencoba ke arah sini ya. Di sini itu ada apa ini? Wow, ini ada gua nih teman-teman nih, ada gua, ada cekungan ya di sini ya, yang sangat luas dan dalam juga di sini. Ini ada guanya nih teman-teman nih. Wow, ini mantap banget, ini keren banget di sini teman-teman. Wow, ngeri juga ya melihatnya di sini. Wow, itu dia tuh cekungan yang berada di dalam sana ya, itu guanya. Kita ini berada di atas tebingnya ini. Wow. Wow, nah kita coba kesini ya teman-teman. Kita melihat, sepertinya di sini lebih leluasa untuk melihat gua yang cukup dalam di bawah sana ya. Wow, itu dia. Memang agak gelap teman-teman, backlight di kamera ya. Nah itu dia, itu cekungan di dalamnya. Memang cukup luas ya di dalamnya itu, dan lebar juga di sekitaran sini nih. Wow, seperti ini ya. Dan ini ombaknya emang lagi besar banget teman-teman. Nah teman-teman, aku di sini aku akan menikmati sepuas-puasnya di Pantai Solokan saat ini, dan nanti aku akan lanjut lagi perjalanan di pantai selanjutnya, masih di daerah Surade, Sukabumi teman-teman. Oke, ikutin terus ya petualangan hari ini di channel Giri Bagus Begaskara.